I think I might be in trouble. China has developed a virtual anchor to deliver the news. Watch this. I don't think we'll do this. Open your eyes. The future has come. Apa yang kalian saksikan tadi adalah apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Something that called the future. Sadar atau tidak, dunia yang kita tinggali sekarang berkembang secara pesat melalui banyak cara. Dan salah satu cara yang memiliki kontribusi sangat besar adalah Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI secara sederhana adalah kemampuan komputer berpikir dan bertindak layaknya seperti manusia. Bahkan lebih baik daripada manusia itu sendiri. Yang kalian lihat sekarang adalah buku mengenai baterai lithium ion buatan sosok AI bernama Beta Writer. AI ini diciptakan oleh manusia, ilmuwan dari Universitas Goethe di Frankfurt, Jerman. Beta Writer mempelajari segudang data artikel mengenai lithium ion Springer yang sudah diterbitkan. Lalu ia menelaah, mengambil, dan mencari informasi-informasi yang paling relevan dan mengemasnya menjadi sebuah buku. Sedangkan ini adalah trailer film pertama yang dibuat oleh Watson, AI yang dibuat oleh IBM. Cara kerjanya sangat menarik. Watson dibiarkan menonton film dari awal hingga habis, lalu ia menganalisa setiap scene secara detail dengan perhitungan pengaruhnya terhadap penonton. Lalu, ia merangkainya menjadi sebuah trailer film. AI dapat belajar dan memperbaiki dirinya sendiri melalui machine learning dan deep learning. Dan kata lain, mereka dapat melakukan percobaan dan juga pengambilan data dalam skala besar menggunakan sistemnya sendiri. That is the Internet of Things, bagian konsep dari sebuah AI. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Dalam prinsip kerjanya, IoT menjadi tempat yang mengumpulkan informasi, sedangkan AI berperan sebagai mesin yang menganalisa dan memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan informasi tersebut. Semua perkembangan teknologi ini pastinya akan menghadirkan tantangan baru yang harus siap dihadapi, baik itu dalam pembuatan dan pengembangannya, ataupun pengelolaannya. Dan pastinya dibutuhkan individu-individu baru sebagai penerus yang mengembangkan teknologi-teknologi ini. Siapa? Ya, aku, kamu, kita, dan siapa saja. Semua orang sudah bisa menjadi pengembang teknologi mutakhir ini ke depannya. Terlebih lagi, Indonesia sudah menyediakan banyak tempat menuntut ilmu agar kita semua bisa menjadi ahli teknologi di masa yang akan datang. And one of them is Faculty of Computer Science, Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, atau yang biasa disebut Fasilkom UI, adalah fakultas ilmu komputer pertama yang ada di Indonesia. Memiliki dua program studi yang mendukung para sivitasnya untuk menjadi ahli di bidang teknologi, yaitu ilmu komputer dan sistem informasi. Di ilmu komputer, kita disiapkan untuk bisa menjadi tenaga muda yang terampil dan profesional melalui pemanfaatan ilmu komputer untuk mengembangkan teknologi perangkat lunak yang berkualitas hingga membuat aplikasi berbasis kecerdasan buatan, robotika, keamanan informasi dan jaringan, serta pengolahan big data untuk keperluan Internet of Things. Sedangkan sistem informasi bertujuan untuk menyiapkan kita menjadi tenaga muda yang terampil dan profesional, terutama terkait dengan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Untuk mendukung kegiatan akademis para sivitasnya, dan juga mendukung kemajuan teknologi di Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer UI kini mempunyai 7 laboratorium riset. Fakultas Ilmu Komputer UI juga memiliki laboratorium terpusat, yaitu Tokopedia UI AI Center of Excellence dan Cyber Security and Cryptography Center. Laboratorium ini nantinya akan menjadi laboratorium riset mahasiswa dan dosen di UI dalam mengembangkan penelitian pada kedua bidang tersebut untuk kebutuhan nasional maupun internasional. Kegiatan pembelajaran di Fasilkom UI juga semakin menarik dan adanya Student Center E-Learning Environment milik Fakultas Ilmu Komputer yang biasa disebut SKELE. SKELE menyediakan berbagai informasi terkait perkuliahan yang tentunya dapat membantu mahasiswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran tidak hanya dalam kelas tetapi juga di luar kelas.
masa depan sudah depan mata. Ini tinggal dengan siapa dan di mana kita bisa menggapainya. So, what are you waiting for? This is your chance to change the future.